Ratusan anggota geng motor yang akan menggalang dana erupsi Gunung Semeru terlibat keributan dengan sekelompok anak pang. Diduga keributan akibat salah paham dan kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan di Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Geblek. Takut. Ya Allah, anjir. Inilah keributan yang terjadi antara anggota geng motor melawan anak pang di bundaran Air Mancur Leuwih Gajah, Kota Cimahi. Lantaran kalah jumlah massa, belasan anak pang ini menjadi bulan-bulanan ratusan anggota geng motor. Keributan bermula saat anggota geng motor hendak menggalang dana untuk erupsi Semeru. Diduga terjadi salah paham, kedua kelompok yang di bawah pengaruh minuman keras akhirnya terlibat perkelahian. Polisi yang menerima informasi dari masyarakat mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan beberapa orang diduga pelaku keributan. Namun, kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena kedua kelompok saling mengenal. Ditemukanlah sekelompok anak-anak muda, kemudian kami interogasi dan ditemukan beberapa alat-alat seperti keling, ya. Ini menjadi salah satu target kita, kemudian kami bawa ke kantor markas kita. Terkait insiden tersebut, polisi akan rutin menggelar patroli dan mengawasi penggalangan dana di jalanan umum. Parah banget, gila.